Oke, pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, inspirasi memasak berikutnya adalah masakan udang yang akan saya masak dengan selera super pedas. Dan saya menyebutnya sebagai rica udang super pedas. Beberapa bumbu yang ada seperti bawang putih, kemudian bawang merah, cabai merah, dan diiringi dengan cabai hijau dan rawit untuk membuat masakan lebih indah. Kemudian tomat, laos, kemudian jahe, kencur, gula jawa, kecap, garam, dan sedikit saja penyedap rasa. Bumbu semuanya tersebut ditumis, kemudian pada saat nanti bumbu telah harum dan tomat telah lembek, maka masukkan setengah gelas air. Nah, dari sini kita melihat bahwa memasak itu adalah sebuah karya seni yang Anda dapat melihat takaran berdasarkan dengan hati Anda, ya. Dan bila Anda masih merasa kurang masam, Anda bisa tambahkan saus pada saat dihidangkan nanti. Ya, kita masukkan kecap setelah semua bumbu masak dengan baik. Nah, ini sih sekarang siap untuk kita masukkan udang. Jangan lupa udang yang kita masukkan ke dalam bumbu yang telah tercampur tersebut hanya sekitar 30 detik saja. Kemudian kita angkat dan masakan rica udang super pedas ini segera bisa Anda nikmati bersama keluarga. Terima kasih Anda telah menonton di Margi Virtual. Dan saya ucapkan selamat mencoba.